Iya oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Tamai Campur. Jangan lupa apanya, tok-toknya. Iya oke, kembali lagi bersama saya di Tamai Campur. Edisi di konten pagi hari ini, ya menuruti permintaan para subscriber, entah itu di komentar YouTube atau di komentar TikTok, Instagram. Ya ini kemarin ada yang minta, Mas tolong untuk hasil race kemarin di spill untuk pialanya ya. Ini mumpung paginya mumpung cerah banget. Ya ini mumpung lagi slow tak spillkan ya, tak buatkan konten nyepil piala teman-teman ya. Jadi untuk race kemarin untuk 8 daftaran ya, ini untuk Berang Utara daftar 8 daftaran. Saya tak spill ke. Kio 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Jadi untuk daftaran Herek Beruang Utara ini kemarin daftar 8 daftaran dan menghasilkan 4 piala teman-teman ya. Jadi untuk dari keenam piala ini untuk piala si Herek Beruang Utara itu cuma nyantol di 4 podium ya. Yang pertama ini ada kelas Herek 4 tak 300cc standar modif mix rider. Nah ini berarti di kelas open teman-teman yo. Yang ini untuk Herek 4 tak 300cc frame standar modif di mix rider juga. Jadi untuk di kelas open atau mix rider itu alhamdulillah untuk Herek Berang Utara itu mendapatkan 2 podium yo. Podium 1 dan podium 2 teman-teman yo. Terus untuk di kelas lokalnya, untuk di kelas lokalnya ini ada juara 2 ya. Podium 2 Herek 4 tak 300cc standar modif frame standar modif Banjarnegara. Jadi ini untuk di lokal kabupatennya untuk si Herek Berang Utara tuh nyantol nomor 2 dan nomor 5 bolo ya. Ini Herek 4 tak 300cc frame standar modif Banjarnegara. Jadi untuk di kelas lokal kabupaten alhamdulillah untuk Herek Berang Utara itu masih nyantol ya. Masih nyantol di podium 2 sama 5. Kok ra juara siji Mas Adit ya? Karena untuk motor itu sudah capek di geng-beng di kelas open atau mix rider itu daftaran berapa ya? 4 kalau nggak salah ya, daftaran 4. Alhamdulillah nyantol 1 sama 2. Ya makanya untuk di kelas lokal kabupatennya masih nyantol alhamdulillah podium 2 dan 5. Ya itu seperti itu teman-teman ya. Jadi kenapa kok enggak nomor 1, karena alasannya yo itu tok gampang motore ki wis kesel cok yo. Motore ki wis kesel yo, alhamdulillah iki sing nyantol yo ning lokal kabupaten. Karena untuk motor mesin memang untuk res itu ada kapasitasnya untuk berapa kali res yo. Ini kemarin 8 kali res. Yo alhamdulillah untuk di dua kelas yo. Untuk di dua kelas lokal dan mix rider atau kelas open itu nyantol 2 piala. Jadi total pialanya itu 4, ada juara 1 2 di mix rider, ada juara 2 dan 5 di lokal kabupaten. Terus untuk piala yang 2 itu piala apa Mas Adit? Ya ini. Ini kemarin ada tambahan 2 piala. Emang ini kemarin tak bawa karena yang bawa tas kemarin cuma saya teman-teman ya. Di sini ada kelas bracket 9 mix rider. Nah, jadi ini kemarin yang tanya-tanya Mio-nya juara berapa? Ya ini Mio-nya juara 5 untuk kelas bracket 9 mix rider ya. Ini kemarin yang joki ini Mas Diki Ucil ini. Ini yang joki ini Mas Diki Ucil. Kok enggak Mas Adit yang juara? Oh, nek Mas Adit yang juara itu yo khayal yo. Wong saya pas naiki Mio-nya itu time-nya 9,4 padahal lu data gaspol yo. Ya harap dimaklumin yo joki ulung tayeng ya. Ini ada juga untuk di kelas sport 2 tak standar 155 mix rider. Nah, ini Ninja. Kemarin Ninjanya juga nyantol untuk juara 2 mix rider ya. Jadi untuk total dari tim CJD Wagging itu kemarin membawa pulang total 6 piala bolo ya. 4 dari Berang Utara, 1 dari Mio-nya Mas Mega, dan satunya lagi itu untuk Ninjanya Mas Iqbal nyantol nomor 2 di kelas mix rider bolo ya. Ya alhamdulillah lah ya. Untuk perjuangan kita selama hamin berapa sebelum res yo sing nyeting, yo sing ini beli itu,
dandan ini dandan itu ya, seperti biasa nek kita mau res emang untuk persiapannya itu harus benar-benar matang untuk biar pas saat res itu hasilnya maksimal teman-teman yo sing nyeting ini apa yo saat setting itu saat-saat yang paling membahayakan nek menurut saya. Tapi nek kita bolo pusat kayak kemarin yang udah nonton pas si Bruang Utara nyeting yo, alhamdulillah bolo pusat ya, walaupun didatengin bapak tentara sama bapak polisi alhamdulillah aman ya, sing penting nyeting itu tertib yo, tertib sekiranya dalane si rame ki yo jocol. Nah kita nek mau nyeting-nyeting juga mempertimbangkan yo ora nek dalane lagi rame ki kita ucul ki ora, tetap kita itu uculnya nek dalane wis agak sepi kita baru ucul baru nyeting motornya, seperti itu yo. Jadi enggak seolah-olah kita itu yak-yakan nyetingnya itu, enggak, tetap ada pertimbangannya ya, seperti itulah yo. Hasil dari perjuangan kita bersama CJDW, Maximak, ETG dan Balane Mbak E semuanya saja tanpa terkecuali ya, saya tanpa tim bukan apa-apa bolo yo. Ini hasil dari kerja keras tim Maximak, CJDW, ETG dan Balane Mbak E. Pokok mantul, salam mantul. Oh ya, kemarin ada yang tanya-tanya mosok iki pengapiane standar tiker terus opone yo. Ini langsung tak sepilkan aja timbangane, pada penasaran karena kemarin sempat bikin penasaran untuk pengapian si Herek Berang Utara yo. Ya ini yo saya nek saya udah bilang api standar tiker yo, saya ngomong apa adanya, tidak ada yang tak tambah-tambahin dan tidak ada yang tak kurang-kurangin. Yo mosok genine geni racing tak omong ki geni standar tiker yo, ora mungkin wong kita modal api racing itu modalnya yo 3 juta up lah yo, mosok tak bilang api standar tiker yo, ndak mungkin. Tapi ini benar-benar real untuk api standar tiker teman-teman yo. Untuk spool ini belum di total loss atau dibikin rotor itu belum, karena ini si Herek Berang Utara tidak bawa aki teman-teman yo, tidak bawa aki, tidak bawa baterai lithium, nggak ada ini, nggak ada sama sekali untuk aki, wadah aki kira ono cok. Jadi untuk si Herek Beruang Utara ini belum dibikin rotor atau belum dibikin total loss. Nah sedangkan untuk CDI sendiri di sini masih menggunakan CDI standar tiger iki CDI ini cok, iki mereknya apa iyo, Sindegen. Ini untuk CDI nya ori tiger ya. Untuk pengapian sesederhana ini bisa dapat podium itu sangat-sangat luar biasa bolo yo, sangat-sangat luar biasa. Bahkan untuk jokinya pun kemarin tahu kalau apinya ini standar tiger, anu yo apa jenenge, ra percaya cah. Untuk joki-joki yang naik kemarin tahu ini pengapiannya standar tiger itu bahkan enggak percaya yo. Ya mau gimana lagi wong, pengapian apa adanya kayak gini yuk yo. Apa adanya pengapian yo, mung modal CDI Tiger. Terus untuk bahan bakar pun yo, untuk bahan bakar di sini untuk Herek Berang Utara itu masih pakai pertama turbo ki. Isinya merah yo. Isinya merah. Bahkan untuk bahan bakar Herek Berang Utara itu masih pakai pertama turbo. Ini kelihatan dari sini untuk penampakan bahan bakarnya yo. Ya alhamdulillah lah yo. Apa jenenge? Tingkat keberuntungan bejone si Herek Berang Utara itu takoni hokinya ki ngeri ta. Hokine Herek Berang Utara ki ngeri yo, alhamdulillah yo. Kemarin nyantol di 12 25, 12 di kelas open, 25 di kelas lokal Banjarnegara ya. Walaupun dengan pengapian sesederhana ini yo, sing penting apa yo, wani tampil lah, sing penting wani tampil, poin ra poin sing penting wani tampil teman-teman yo. Itu kata-kata kemarin saya yang ada di konten ya. Berarti ini saya menepati janji teman-teman yo. Saya menepati janji, menepati omongan saya yang ada di konten. Kalau insya Allah untuk di event kemarin, di event Bayangkara, Drag Back Bayangkara itu
akan ada kejutan untuk kalian ya, walaupun untuk kontennya ada telat-telat tayang itu saya mohon maaf yo. Emang nek mau bikin kejutan ya kayak gitu yo, mau bikin kejutan itu kayak gitu. Maksudnya ya udah tak omongin di konten-konten yang sebelumnya, saya janji mau ngasih kejutan. Alhamdulillah untuk kejutan kejutan untuk kalian itu terpenuhi dan anu ya sukses teman-teman yo. Ya ini untuk kejutan untuk kalian yo. Alhamdulillah untuk si Herek Berang Utara di Dragback Bayangkara kemarin nyantol nomor 1225 ya. Ini untuk pembahasan spal spil piala, spal spil api. Oh ini tak spil karbu yo. Kemarin ada yang tanya karbu, karbunya pakai apa mas? Ini jujur saja saya pakai karbu non merek yo. Maksudnya kan ada yang pakai Mantri, pakai KRJ, pakai ini, pakai itu kadang banyak yo. Cuma ini dulu saya pas beli. Dulu saya pas beli ini yang polosan yo, polosan kardus polos itu harganya juga cuma berapa sih 275 kalau nggak salah yo. Ini posisi saya beli di Jawa Timur, terus sama Lekotil yo, sama Lekotil itu di modif bubut model kayak gini ya, jadinya superflow apa airflow ini saya tidak terlalu paham ya, jadinya kayak gini setelah dimodif bubut. Yo, terus ada yang tanya lagi untuk karbunya ukuran berapa? Karbunya ukuran 42 ca. Iyo, katon pura. Yuki. Karbune ukuran 42. Terus ada yang tanya lagi kemarin ya, mungkin ini untuk teman-teman belum nyimak konten-konten yang pas saya membangun Herek Burang Utara yo. Sek ono pengamen cah. Oke, boloh lanjut yo. Kita masuk ke pembahasan spek mesin. Spek mesin dan garapan mana aja ini untuk mesinnya Herek Berang Utara itu kemarin banyak yang tanya karena mungkin untuk kontennya itu untuk teman-teman yang mungkin baru lihat si Herek Berang Utara kemarin di Res Bayangkara itu yo. Ini mungkin teman-teman belum nyimak konten-konten pas saya membangun si Herek Berang Utara yo. Jadi ini tak ceritakan untuk basic mesin, terus saya garap di mana saja ini tak ceritakan di sini yo. Mungkin untuk teman-teman baru ada yang lihat si Herek Berang Utara kemarin di Res Bayangkara yo. Ini tak jelaskan untuk spek mesinnya. Jadi untuk spek mesin si Herek Berang Utara ini langkah 72 piston 72 bolo yo. Untuk basic mesinnya, basic mesin Tiger ya. Jadi awal mula saya bikin mesin buat Herek 300cc ini awal mulanya dulu Tiger saya yang warna biru tuh pas tak bawa di sawah ya, pas tak setting di sawah itu mengalami sedikit trouble alias jebluk bolo ya, alias jebol. Habis itu untuk mesin si Tiger CJDW lah ya. Ini soalnya awal mula pakai Tiger CJDW mesinnya basic Tiger ya. Terus habis itu untuk mesinnya bawa ke Jawa Timur ke tempat Telekotil di STSC ya. Itu memakan waktu sekitar 1 bulan. Pas proses garap ke ya. Soalnya saya ke sana itu bawa mesin kosong cah. Soalnya saya bawa ke sana itu bawa mesin rungkat. Jadi yo dadak ngisini teman-teman yo ya. Setelah mesin selesai digarap dari Jawa Timur itu sampai sini langsung tak naikin di rangka aluminium yo. Emang ini mesin pertama jadi langsung tak naikin di rangka aluminium ya. Dulu itu masih ada lah yo. Masih ada untuk di kelas 300 cc non DOAC itu masih boleh dulu, tapi naik sekarang udah nggak boleh ya. Jadi untuk speknya seperti itu. Untuk garapan pertama emang di STSC, pas di setting di sini itu temnya masih molor bolo yo. Temnya masih molor, udah 7 tapi 7-nya itu masih gede. Lah terus habis itu untuk pengecekan saya percayakan di bengkelnya Mas Iqbal di ETG Racing itu yo. Makanya sekarang timnya itu namanya Maximac CJDW ETG Racing ya. Itu timnya sekarang itu yo, karena untuk untuk riset tahap kedua emang ini tak taruh di bengkelnya Mas Iqbal di ETG ya. Setelah
sampai di bengkelnya Mas Iqbal itu tak modalin lagi, cah. Tak modalin lagi untuk rasionya. Untuk rasio pas yang datang dari Jawa Timur itu kata Mas Iqbal belum anu ya. Belum mencapai rasio oplosan rasio maksimal ya. Jadinya di tempatnya Mas Iqbal dimaksimalkan dan alhamdulillah ketemu settingan seperti sekarang ini teman-teman ya. Untuk temnya alhamdulillah udah 7 kecil. Ya Mas Iyo masih menggunakan CDI kayak gini yo. Masih menggunakan CDI tiket dan bahan bakar pertama turbo. Ini juga untuk kompresi tidak terlalu gede yo. Kompresinya itu tidak terlalu gede. Nek kalian nyimak konten saya pas masih ada selah-selahannya yo. Pas masih ada selah-selahannya itu bahkan saya masih bisa nguripi tak selah teman-teman yo. Karena dulu requestnya saya tak bikin 7272 kayak starter on yo. Jadi bisa diselah dan biar saya bisa ngidupin sendiri, make kemana-mana sendiri dulu ya. Terus semenjak kemarin itu ada event di Banjarnegara pertama yang pas di Merden. Lah itu tak riset-riset lagi untuk as kayak starternya dilepas, rasio kita perbarui. Terus apalagi yo? Udah sih untuk api yo standar Tiger seperti itu. Jadi pas di tak bawa res di Kebumen itu yo, Mas Yudis yang joki itu ketemu time 80 rangka almu teman-teman yo. Ketemu time 80 rangka almu ya. Emang kita ikutnya itu bracket 8. Tapi masih ada tamer 8 yang lebih kecil dari tamernya Mas Yudis. Ya itu mungkin balapan pertama apa yo. Balapan pertama kayaknya itu ya di Kebumen untuk seret Branguntara nek enggak salah, saya agak lupa ingat. Terus untuk balapan ke berapa kalinya saya bawa sendiri teman-teman yo. Ini yang membuat saya kapok. Yang membuat saya kapok bawa seret Branguntara itu pas saya balap di Bukateja teman-teman yo. Saya bawa sendiri, joki sendiri, ikut bracket berapa itu saya lupa yo karena rangka aluminium kemarin pas balap di Bukateja di Purbalingga itu enggak boleh di kelas 300cc itu harus frame standar modif. Makanya tak ikutin kelas bracket. Nah, pas saya setar molos ya, tapi sayangnya celananya itu masuk ke karbu pol yo. Jadi ini nanti emang ada niatan untuk saya bikin rangka lagi yo. Saya mau bikin rangka lagi. Mohon maaf ini agak keceletot. Soalnya untuk rangka yang sekarang tak pakai ini banyak yang tanya. Ini posisi rangkanya si Herek Raga Sukma yo. Ini rangka punyane Mas Yudhistira. Ya mungkin ada yang tidak asing sama rangkanya. Emang ini rangkanya Mas Yudhistira. Posisi sudah dijual sama Mas Mega yo. Ya ini kemarin dinaikin mesin saya. Alhamdulillah podium ya. Tetap nanti saya mau bikin rangka sendiri. Posisi mau tak bikin karbu yang di tengah, maksudnya enggak karbu yang di tengah. Ini untuk rangkanya nanti mau tak bikin agak munduran dikit lah, kita modif-modif sedemikian rupa biar untuk karbunya posisi itu bisa di tengah dan tidak menyebabkan celana joki itu masuk ke karbu. Soalnya kendala cuma itu tok bos yo. Kemarin pas Mas Diki mau finish juga celananya masuk ke karbu, sempat ngok pas mau finish. Itu makanya time 73. Untuk yang podium ke 1 ini kemarin Mas Tegar Sanjaya. Ini yang nomor 2 kemarin Mas Diki Ucil. Ya, ini kendalanya cuma di karbu aja sih nek herek-herek kayak gini yo. Celana joki itu rawan masuk ke karbu. Jadi nanti ada niatan sendiri saya mau bikin rangka biar bisa pakai manipol yang agak miring ke tengah yo, enggak miring ke samping kayak gini tapi tak bikin miring ke tengah. Seperti itu teman-teman yo. Ya nanti untuk perkara rangka itu gampang lah yo, kita agendakan dulu. Nanti nek wis ono wayahe, nek wis ono rezeki tak bikinkan rangka besi standar modif, frame model standar modif kayak gini yo, kayak punya Mas Mega AKA. Ini tak sampaikan untuk keluh kesah pakai frame standar modif. Emang yo, emang kemarin pas saya pakai frame aluminium itu tidak ada kendala di bagian rangka, tapi setelah ini saya pakai frame
frame apa standar modif, ternyata ada beberapa kendala yang saya jumpai di frame ini ya. Ini piala tak taruh di bawah dulu teman-teman ya. Mau tak sepilkan untuk beberapa kendala yang terjadi di frame standar modif. Padahal ini saya baru make, tapi sekali make kemarin di bawah 8 kali setar ya. Ini kendalanya untuk kendala di frame standar modif ya. Ini mungkin untuk kualitas besinya atau lasnya atau gimana. Di sini saya tidak menyalahkan yang bikin ya. Saya tidak menyalahkan yang bikin, tidak menyalahkan tukang lasnya. Mungkin ini karena efek jam terbangnya si mesin ini terlalu banyak ya. Start berapa kali itu kemarin kalian lihat sendiri ya. Ya ini untuk efek yang ditimbulkan dari race kemarin di frame standar modif. Iki yo, yang pertama. Nah, iki wis katon. Nah, iki yo, iki sing pertama aja. Iki sing pertama, iki untuk jembatan yang menghubungkan rangka ini, dua pipa ini patah ya. Ya enggak patah sih, ini cuma ngelekep lah ya, biasa rangka besi las-lasan kayak gini, Boski. Iki copot ya. Iki kendalane ning kene aja. Nah, iki potol. Terus ada kendala lagi. Nah, ini. Kalau yang di sini ini wah kelihatan apa enggak ini? Nah, ini kelihatan ya. Ini rangkanya patah sah. Iki patah cah iki cah. Saya tak balik dulu motornya ya biar kelihatan. Nah, ini rangka udah tak balik ya, tak kasih spill, tak kasih lihat untuk rangka yang patah. Nah, ini untuk rangka yang patah teman-teman ya. Jadi saya menangi ini, jujur saja tadi malam ya. Saya juga kaget kenapa kok bisa sampai copot kayak gini las-lasannya ya nih. Nah, ini las-lasannya bisa sampai lepas kayak gini, saya juga kaget teman-teman ya. Terus untuk rangka yang di bagian sini ini patah ini. Ini kelihatan retakannya ya. Kenapa kok saya bisa tahu? Karena di sini ada lubang hawa ya. Ada lubang hawa ini. Nah, yang dari sini. Lah, pas saya pegang rangka serek brang utara, kenapa kok dari sini ada oli? Padahal di sini harusnya pipa rapet ya di sini ini. Walaupun di sini bolong, gak mungkin oli keluar dari sini. Dan ternyata setelah saya telusuri, iki retak. Yang ya retak ya patah ini kayaknya sih. Soalnya untuk retakannya ini mutar ya. Ini tak lecetin, sengaja tak lecetin karena saya penasaran beneran patah atau enggaknya ya. Nah, ternyata ini beneran patah untuk rangkanya iki ya. Ki obah cok iki. Nah, ini. Nah, oke, seperti itu ya. Untuk retakannya itu muter. Jadi ini ya pipa tak contohin aja di sini ya. Ini udah muter ke sana. Nah, udah muter kayak gini nih untuk patahannya ya. Ya mungkin karena efek getaran mesinnya yang sangat luar biasa emang nek diherek ya. Iki bentar lagi iki palingan patah iki. Ya, ini bentar lagi kayaknya mau patah ini, udah muncul beberapa retakan di bagian rangka sini. Tetap nanti setelah tak bawa bengkel kita cek semuanya. Soalnya untuk retakan-retakan kayak gini nek kita nggak teliti itu sangat bahaya teman-teman ya, sangat bahaya untuk joki nek rangka sampai udah muncul retakan patahan kayak gini. Nanti tak bawa ke bengkel biar dicek semua sudut-sudut bagian pengelasan ya, kita cek semuanya. Soalnya ya biar tetap aman ya, biar tetap aman, tidak membahayakan siapapun, tidak membahayakan joki terutama ya teman-teman ya. Nanti kita cek lagi untuk secara keseluruhan teman-teman Jo, secara keseluruhan nanti tetap kita cek lagi biar nanti pada saatnya ikut race lagi itu on fire lagi teman-teman Jo, bisa langsung on fire ya. Jadi seperti itu. Untuk yang lain-lain mungkin belum ketahuan ya, belum ketahuan lagi yang retak mana aja ya. Mudah-mudahan sih cuma itu tok, nek cuma ini sih sepele lah ya, nek cuma ini sepele nanti kita benerin di last motor kira popo.
sini dilas lagi ya ora apa-apa ya, walaupun nanti untuk hasilnya agak sedikit apa jenenge? Agak sedikit trotolan ya, trotolan ki apa, Cok? Trotolan bekas tailas itu ya, ora apa-apa sih. Ora masalah. Tidak mempengaruhi kekuatan mesin ya, kekuatan mesin. Ya, jadi seperti itulah ya. Jadi seperti itu untuk keluh kesah cah. Untuk keluh kesah bala birik kemarin ya, alhamdulillah dari beberapa starter enggak sedikit kemarin starternya tuh banyak cok diherek cok ya. Wong piro ke motor ki bolak-balik stare lho. Saya juga sampai bingung. Wong tadinya ini daftaran 6 bisa jadi daftaran 8 itu. Wah. Saya manut sama Pak Manajer aja ini ya, Pak Manajer, Pak Komando selaku manajer ini Mas Mega AKA kemarin ya, saya tak manut aja. Alhamdulillah nyantol 4 ya. Nyantol 4 dari 8 daftaran dari 2 kelas, alhamdulillah. Ya, seperti inilah untuk kondisi si Herek Brang Utara sekarang setelah diganti rangka besi, teman-teman ya. Alhamdulillah masih bisa podium. Walaupun rangkanya pakai rangka besi, padahal nek menurut saya nek ngomongin paling enak paling nyaman iki rangka almu saya. Ngomongin paling enak paling nyaman itu rangka almu. Soalnya untuk mesin Herek Brang Utara emang dari awal kita setting ketemu settingannya itu pakai rangka almu. Ya wajar aja nek kemarin mungkin jokinya agak kaget yo, agak kaget setelah dinaikkan ke rangka besi, emang rasanya tetap berbeda nek dibandingkan dengan rangka almu, teman-teman yo. Tapi nek ngomongi pase melayune lenceng ki penak pakai rangka almu yo. Ya cuma semua itu kembali ke selera joki masing-masing. Ono sing seneng gawa rangka besi, ono sing seneng gawa rangka almu. Tapi hampir semua joki itu langsung sat itu yo. Penyesuaiannya sama motor itu langsung sat. Ya, contoh saja seperti Mas Tegar Sanjaya ini kemarin yo. Mas Tegar Sanjaya ini kemarin JU bracket kalau enggak salah yo. Baru pertama naik tanpa nyeting langsung podium 1, cah. Yo. Mas Diki juga itu harusnya podium 1. Cuma sayangnya yang 72 itu JS, teman-teman ya, sangat disayangkan. Tapi rapopo, yang penting bisa membawa pulang piala, teman-teman ya. Oke, boleh. Jadi itu tadi sekilas ya, sekilas apa jenenge? Flashback ke kupas tuntas spek Herek Brang Utara. Untuk speknya ya tadi udah tak jelaskan. Langkah 72, piston 72, klep 3631, teman-teman ya, untuk api standar Tiger ki. Mung koyo ngene tok cah yo. Ki modal geni koyo ngene tok iki standar Tiger iki sedaya Tiger non upgrade yo. Kemarin ada yang tanya, "Wah, iku paling untuk sedaya Tigernya udah di-upgrade belum?" Di-upgrade cah. Iki sing ori, sing standar Tiger ya, seperti ini yo. Mungkin ya seperti itu. Ini besok akan ada event lagi di Kejurnas. Kejurnas DB Cilacap ini ya. Cuma dari tim CJDW Maximak ETG belum tahu ini mau ikut apa enggak. Nanti tetap tak rembuk sama Mas Iqbal selaku mekanik dan Mas Mega selaku komando, teman-teman ya. Nanti nek ACC tak berangkatkan saja. Bismillah yo. Ora salah-salah mangkat tok cah, iki motor iki kesel yo, motor iki kesel bar di geng-beng wingi iki joki piro aku kurang ngerti yo. Makane nanti tetap tak bawa ke bengkel lagi, kita cek-cek lagi lah, tetap kita cek-cek and recheck semuanya, teman-teman yo. Yang kendo-kendo iki do dikencengi kabeh, mulai dari mesin, ini mesin juga agak udah mulai capek setelah kemarin di geng-beng berapa joki, teman-teman yo. Nek enggak nanti yo besok ini tak bawa ke bengkel untuk si Herek Brang Utara, kita preparekan lagi untuk semuanya. Nanti nek mekanik sama manajer ACC tak berangkatkan lagi ke balap yang di Cilacap Kejurnas yo. Untuk yang Kejurnas pertama kemarin di Purbalingga itu emang dari tim CJDW Maxima KTG itu tidak bisa hadir dan tidak bisa mengikuti, emang karena untuk rangkanya belum nemu yang rangka frame standar modif, rangkanya itu masih pakai frame aluminium, teman-teman ya. Cuma ini untuk di Kejurnas kedua besok yang ada di Cilacap, insyaallah
tetap kita usahakan untuk bisa ikut teman-teman ya, mohon doanya saja biar untuk nanti pas proses pengecekan tidak ada kerusakan, tidak ada trouble. Kita berdoanya ya yang baik-baik saja, mesin sehat semuanya, bisa mendapatkan podium lagi teman-teman ya. Ya oke. Mungkin untuk konten kali ini tak cukupkan dulu sampai di sini, karena ini kemarin banyak yang tanya-tanya soal si Herek Brang Utara. Ini tak buatkan konten spill piala, tak bikinkan konten spill spek mesin, tak bikinkan konten spill pengapian. Udah tak bikinkan semuanya ya teman-teman ya. Wes, seperti itu tak untuk si Herek Brang Utara, emang dengan kesederhanaannya alhamdulillah masih bisa naik ke podium yo. Kembali lagi podium rapodium ki sih penting wani tampil teman-teman yo. Oke. Mungkin untuk konten kali ini tak cukupkan dulu sampai di sini yo teman-teman yo. Saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah melihat video ini dari awal sampai akhir, dan tidak pernah bosan saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang selalu support channel saya dari nol sampai titik ini. Pokoknya stay terus di channel YouTube saya. Tonton terus konten-konten yang ada di channel YouTube saya dulu. Oke, saya akhiri. Sampai jumpa di konten saya yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa banyak tok-toknya.